atau orang-orang tersayang ya kan viewers. Tapi nih karena terlalu sering nanyakan dan bagi-bagi hamper, sekarang kita tuh suka bingung mau bagi-bagi apa lagi gitu kan. Makanan udah, minuman udah, semua udah, sampai kehabisan ide ya kan. Pas banget nih viewers, karena sehabis ini Fanny akan membagikan informasi seputar hadiah Natal yang anti mainstream. Kira-kira ada apa aja ya viewers? Makanya daripada kelamaan, kita langsung lihat aja informasi lengkapnya. Ini dia. It's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets, spreading so much cheer. I should be playing in the winter sun, but I'ma be under the mistletoe. I don't wanna miss out on the holiday, but I can't stop staring at your face. I should be playing in the winter snow. Hey viewers, jadi spesial banget nih, Fanny seneng banget karena Fanny sekarang lagi ada di Mercure Convention Ancol. Dan tepatnya Fanny sekarang lagi ada di Sunda Kelapa Restoran. Dan kalau kalian udah bisa ngelihat ya, di depan sini tuh sudah ada makanan dan minuman khas yang ada di sini. Dan benar-benar kelihatan enak banget semuanya ya, ini Fanny sebutin satu-satu. Di sini sudah ada seafood teppanyaki yang wanginya itu udah sampai ke hati Fania. Rasanya kayak pengen langsung makan gitu kan. Di samping sini sudah ada mac and cheese barbecue. Ini platingannya juga bagus banget, Fania suka banget. Dan di sampingnya sudah ada dessertnya. Dan di sini dessertnya adalah cheesecake. Dan gak lupa, di sini juga ada minumannya. Ini adalah flash purple. Makanya tanpa berlama-lama nih, Fanny langsung cobain aja, langsung di review biar viewers di rumah tuh juga tertarik untuk cobain makanan-makanan yang ada di sini. Kita langsung cobain aja ya. Kita mulai dari seafood teppanyaki. Di sini sudah ada prawn-nya, ada cuminya juga. Ini aku cobain cuminya dulu. The way I follow my heart, and it led me to a miracle. Enak banget jus. Iya tuh. Kalau kebanyakan cumi kan ada yang awet ya, ini enggak. Terus juga rasanya juga enak banget, bumbunya aku suka banget. Terus enak sih ya, pas gitu. Oke, kita cobain, di sini juga ada brokolinya. Dan juga ada udangnya, aku cobain udangnya lah ya. Terus ini udangnya benar-benar fresh banget. Kita bisa bedain ya mana yang fresh mana enggak, tapi ini fresh banget dan bumbunya juga aku suka banget sih, enak banget semuanya. Oke, kita lanjut ya viewers. Dari seafood teppanyaki kita pindah ke western food. Ini salah satu makanan favorit Fania karena western ya. Dan di sini adalah mac and cheese barbecue. Kita langsung cobain aja. Kalau biasanya mac and cheese itu kan cuma creamy-creamy aja. Ini beneran ada rasa barbeque-nya. Enak banget juga. Terus masak makaroninya itu juga gak terlalu keras, gak terlalu lembut juga. Jadi pas. Smoked beef-nya juga enak banget. Best. Oke. Dari mac and cheese kita pindah ke dessert ya. Gak lengkap kalau gak pakai dessert. Dan di sini sudah dipersiapkan. Ini ada cheesecake-nya. Ini rapi banget datingannya ya bun. Lucu sekali. Kita langsung cobain ya. Jadi di sini tuh ada blueberry sausnya, jadi enak banget. Terus juga ada fresh strawberry-nya di atasnya. Ini aku cobain. Kalau tadi kita udah cobain makanannya, dessertnya kita cobain minumannya. Kita pindahin dulu. Dan kita langsung ambil minumannya ya. Tada, ini adalah purple slush. Kita langsung cobain aja. Kalau dari tampilannya tuh udah cantik banget ya warnanya ya. Sesuai dengan namanya purple, di sini juga warnanya ada keunguannya, terus ada gradiennya. Ini ada kayak hijau kiwi gitu di bawahnya. Kita langsung cobain aja. Kita aduk. Seger banget ya viewers ya. Jadi ini benar-benar lengkap banget dari makanannya yang tadi udah seafood-seafood. Ditambah ada western foodnya, di sini ada mac and cheese-nya. Terus ada dessertnya ditemenin sama purple slush yang super duper seger banget. Jadi lengkap banget.
Ini viewers wajib banget nih kesini untuk cobain makanan-makanan yang tadi udah aku icipin dan benar-benar enak banget semuanya. Nah viewers, kalau tadi Fanny udah cobain makanan yang ada di sini, pas banget nih. Sehabis ini Fanny akan membagikan hidangan makan malam saat Natal dari berbagai negara. Nah, kira-kira ada apa aja ya viewers? Apakah ada mac and cheese juga atau seafood teppanyaki atau apa nih viewers? Makanya nih, daripada penasaran, Fanny akan bagikan informasinya. Tapi sebelum itu, Fanny mau ngucapin terima kasih banyak nih untuk kalian yang udah nontonin dari awal sampai akhir. And see you on next episode. See you on next episode.